Islam dan kalam di sisi ulama Nahwu, dan kalam di sisi ulama Fuqaha maknanya umum. Iaitu matah suruh disabab ini fa'idatun, apa sahaja yang memberi faham dinamakan sebagai sebagai kalam, sama ada tulisan ataupun sama ada dia saut suara, lafaz ataupun tidak, seperti tulisan ataupun khat ataupun isyarat, semua itu dinamakan kalam di sisi ulama Fuqaha. Adapun di sisi ulama Nahwu tidak dapat tidak daripada empat syarat: istilah lafaz, murakkab, mufid dan juga bin bilwatanil arabi. Apa makna lafaz? Sautu mustamilun ala ba'dil huruf hijaiyah. Istilah suara yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Dan juga murakkab, makna murakkab mata rakaba min kalimatain fa aksar. Iaitu apa yang tersusun daripada dua, sekurang-kurangnya dua kalimat ataupun lebih. Nah, sekurang-kurang nak dinamakan kalam tu istilah tersusun daripada dua kalimat. Dan yang ketiga mufid. Kalam tu juga mestilah mufid. Apa dia mufid? Di mana al-mufhim, memberi faham. Walladhi yahsumu sukutul mutakallimi alaih, itu perkataan yang mana baik diam orang yang bercakap. Baik diam orang yang bercakap, sekira-kira orang yang mendengar tidak ternanti-nanti sesuatu yang yang lain, apa yang berlaku daripada percakapan tu. Dan yang keempat bil wad'il arabi, dengan mana antakunal alfaz al-musta'malatu fil kalam minal alfaz allati wad'atha al-arab. Lafaz-lafaz yang digunakan dalam percakapan tu adalah lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab bagi satu makna, bukannya lafaz yang digunakan ataupun diletakkan oleh orang ajam, iaitu selain daripada Arab. Jadi selepas kita dah tahu dah apa itu kalam, sekarang ni musannif rahimahullah nak sebutkan kepada kita juzuk-juzuk nak terbentuknya kalam. Juzuk-juzuk nak terbentuknya kalam. Wa aqsamuhu yani ajza'uhu. Yani juzuk-juzuk kalam. Juzuk-juzuk nak terbentuknya kalam ada tiga. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi juzuk-juzuk nak terbentuknya kalam ni kata musannif ada tiga perkara, ada tiga guna. Ini aksar pun, aksar pun apa ni, anwa' al-kalimah. Isim, fa'al, nagula, harfun, kena ada kait ni, ja'a ni makna. Kenapa dia datangkan kait ja'a ni makna ni, ini kita akan tengok sebentar lagi. Kenapa didatangkan dengan kait ni? Sebab ada dah nak tolak sesuatu yang lain. Baik. Jadi anwa'ul kalimah, iaitu juzuk-juzuk yang nak terbentuknya kalam itu adalah isim, fa'il, huruf. Dan ketiga-tiga ni duduk di bawah satu nama, iaitu kalimah. Kalimah satu nama pecah tiga, isim, fa'il, huruf. Jadi bila kita tanya ni kalimah apa ni? Contoh dalam satu percakapan kita kata ja'a Zaidun. Jadi kalau ditanya ja'a kalimah apa, jadi jawapannya antara satu daripada tiga. Sama ada ja'a dijawab isim, ja'a dijawab fa'il, ataupun ja'a dijawab huruf. Pertama tanya nak Zaid ni pun kalimah apa, akan soalan yang sama, kalimah apa. Jadi jawapannya pun berbeza. Sebab dia sebut kalimah sama ada fa'il, isim ataupun ataupun huruf. Apa makna isim? Isim ada makna lughatan dan juga istilahan. Ma dalla ala musamma. Ma dalla ala musamma. Apa yang menunjukkan atas si penama, si tuan nama. Ada beza isim dengan isim dengan musamma. Isim dengan musamma. Ana bila ana dilahirkan di dunia ni, mak ayah ana tak letak nama lagi. Tapi zat diri ana dah ada dah kan? Zat dah ada dah. Zat diri ni dinamakan musamma. Lepas tu hari ketujuh barulah ayah dengan mak ana letak nama Nazim. Nama Nazim tu adalah isim. Zat dirinya adalah musamma. Jadi isim dengan musamma satu benda yang berbeza. Isim dengan musamma satu benda yang berbeza. Jadi lughatan isim apa yang menunjuk atas si musamma. Contoh ada sebut kolam. Kolamun, maka kalimah kolam ni nama dia isim. Dia menunjukkan atas alat tulis.
atas satu benda, satu zat, ni qalam. Jadi ini musamma, ini qalam. Ini isim. Ini penting kena tahu isim dengan musamma. Sebab tu nanti dalam mengaji ilmu tauhid atau mengaji Allah itu adalah nama. Kalau mai dulu dengan Tok Uji Salah, Allah tu bukan Tuhan. Kata Allah tu bukan Tuhan. Kalau jangan awal jangan buat macam tu. Kata Allah tu bukan Tuhan. Sebab apa? Allah tu nama. Tuhan tu zat. Tuhan tu satu zat yang wajib, yang wajib ada. Allah tu nama bagi zat tersebut. Itu ada beza isim dengan yang sama. Benda ni penting untuk faham. Nanti sebab nak bawa, dia ada kaitan. Tiap ilmu ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang tadi. Jadi lughatan madada ala musamma. Adapun istilahan kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam tadalin zaman dulu, di zaman dulu. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin di zaman. Setengah kita sebut ma dan la. Betul juga. Ada masalah. Kalau letak sini, kalau kita gunakan ma, jadi ma menunjuk kepada muzakkar lah. Ma isim mustarak. Muzakkar boleh, muannas pun boleh. Tapi ma ni mungkin dia maksudkan lafaz. Jadi ma dan la. Tapi kalau kita sebut kalimah dan la. Sebab muannas. Muannas kan? Kalimah tu dalat ala makna, satu kalimah yang menunjukkan atas makna. Pada diri kalimah menunjukkan atas makna fi nafsiha. Fi nafsiha. Kita ana sebut qalam. Ana bagi contoh yang sama lah. Ana sebut kalimah qalamun. Jadi qalamun ni satu kalimah yang menunjukkan atas satu makna. Fi nafsiha, pada diri dia sendiri. Tak berhajat kepada yang lain. Sebab nanti ada huruf yang berbeza sedikit. Jadi qalamu satu kalimah menunjukkan atas satu makna pada diri dia sendiri dan tidak ada kaitan dengan masa. Dia hanya menunjukkan kepada satu makna sahaja dan tidak ada kaitan dengan masa. Masa itu isim pada istilah. Ada soalan? Isim? Isim mudah ya? Baik, itu isim. Fa'al termasuk yang kedua. Fa'al lughatan dengan mana? Al-hadas ataupun ma yahdus ataupun syai'un yahdus, sesuatu yang berlaku. Ataupun kata peristiwa, sesuatu yang berlaku itu fa'al. Adapun pada mana istilah fa'al adalah kalimatun dallat ala makna al-hadas fi nafsiha muqtarna bi ahadi al-azminati al-salasa. Adapun fa'al pada istilah kalimatun kalimah, satu kalimah yang menunjukkan atas makna hadas, menunjukkan atas makna bagi satu perbuatan. Bila disebut kataba, kalimah kataba memberikan dua dalalah. Ada dua petunjuk. Satu petunjuk perbuatan yang memberi makna perbuatan menulis kitabah, dan satu lagi memberi petunjuk masa zaman, sama ada madhi mudhari', sama ada madhi hal ataupun mustaqbal. Jadi fa'al takrif dia kalimatun dallat ala
makna al-hadas, kalimah yang menunjuk atas makna sesuatu perbuatan. Dan kalimah ini juga iktaranat berhubung dengan salah satu daripada bahasa yang tiga. Boleh faham? Kata apa? Ada dua petunjuk, petunjuk hadas dan juga petunjuk zaman, petunjuk masa. Dia sama macam isim tadi. Kalimatun dalat ala makna ataupun makna hadas fi nafsiha, diri kalimah tersebut menunjukkan pada satu makna. Kita faham pada kalimah kataba ada makna kitabah, dan kita faham daripada kalimah kataba ada juga ada makna masa. Dan masa itu masa yang telah berlaku. Kalau kita kata ya kubu sama juga memberi petunjuk hadas kitabah, dan kitabah itu sedang berlaku atau akan berlaku. Jadi disebut dalam dia punya takrif kalimat mudallal ala ma'na al-hadas min nafsihi wa qala bi ahadith azminati salas. Salasa. Jadi zaman ada tiga. Sama ada zaman zaman madi ataupun hal ataupun mustaqbal. Ini masa yang dikatakan berhubung dengan salah satu daripada tiga masa, adalah madi, hal dan juga mustaqbal. Ini zaman. Adapun fi'il pun terbahagi kepada tiga, madi, mudhari, amal. Fi'il terbagi kepada tiga. Jadi fi'il madi dia munasib dengan fi'il madi. Fi'il mudhari dia kena dengan hal dan juga mustaqbal. Sebab fi'il mudhari sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kalau kita kata saufa aktub, jadi kita faham perbuatan itu akan berlaku. Maknanya hal, maknanya pada masa mustaqbal itu kita dapat tahu dengan ada qarinah, ada dalil, ada dalil yang lain. Saat aktub ba'da qalil, jadi ada ba'da qalil menunjukkan perbuatan yang itu akan berlaku nanti sebentar lagi. Adapun amar, amar kena dengan mustaqbal, amar kena dengan mustaqbal. Baik. Jadi zaman ada tiga, madi telah berlalu, hal sekarang, mustaqbal akan datang. Fi'il pun ada tiga, madi, mudhari'un dan juga amrun. Madi yang telah berlalu, mudhari sekarang ni ataupun akan datang, amal yang akan datang. Jadi setiap-tiap satu ni ada takrif fi'il madi. Ini kan macam apa dia?
fa'il mudhari ma dalla ala hadasi yaqin ataupun yahdusu. Fa'il mudhari itu nama dalam fa'il lah, barang fa'il yang menunjuk atas satu kejadian ataupun satu peristiwa yang sedang berlaku. Jadi sedang ataupun akan yang berlaku pada di zaman terdahulu. Atau PL yang menunjukkan atas satu perbuatan yang berlaku ketika mana seseorang sedang bercakap pada zaman perbicaraan ataupun selepas perbicaraan. Itu PL, PL mudhari'. Adapun PL amar ma'adana ala hadasi yublagu atau lina hadur yublagu usuru ni ma'adana'i fa'il ba'da zamanu at-tatali, yaitu fa'il yang menunjuk atas satu kejadian, kejadian tersebut, perbuatan tersebut dituntut untuk diadakan, untuk dihasilkan. Anda kata dekat Mohsin, untuk. Jadi Mohsin akan tulis selepas anda, anda cakap. Kalau Mohsin dah tulis apa, anda nak suruh lagi, anda suruh benda yang dah jadi. Jadi untuk, maknanya benda itu akan, kitabah tersebut akan berlaku selepas zaman, zaman takkan dulu. Dah apa? Habis bab fa'il huruf harfun ja'a di makna dua kalimah dan tiga isim fa'il dan juga huruf. Baik, isim kita sebutlah maknanya luatan istilahan, fa'il apa maknanya luatan istilahan, dan huruf maknanya luatan at-tarafu bukan ihraq at-tarafu. Kalau baca at-tarafu dengan mana al-basar, kalau kita matikan sukunkan ra maknanya mata, maknanya mata buka. Ini yang kata buka baris buka makna at-tarafu, jadi at-tarafu. At-tarafu dengan nihayatul syai, akhir setiap sesuatu. Tarafun baik, nihayatul baik, itu makna taraf, samping, sisi, boleh datang makna dia. Adapun pada makna, pada makna istilah, istilahan kalimatun dallat ala makna al-riza ni wa'ira. Kalimat mudadat ada makna sama macam sebelum. Kalimah dia menunjukkan atas satu makna, tapi makna fi wa'ira bila dia bergabung dengan kalimah yang yang lain. Adapun fa'il isim, makna dia tu zahir pada kalimah tu sendiri. Adapun huruf dah dia kena bergabung dengan satu kalimah yang lain. Contoh fi, ni lah, ni apa makna ni? Kamu ada ni lah, ha, nanti nak makna ni lah. Tak tahu makna ni. Ha? Dari ataupun daripada. Betul ke kita nak terima kami ini dari ataupun daripada? Sebab sekarang kita tak nak terjemah sebenarnya. Sekarang kita tak mampu nak terjemahkan lagi sehingga dia bergabung dengan kalimah yang lain. Adapun yang kita terjemah sekarang ni, kita ambil makna selepas dia bergabung. Selepas kalimah min bergabung, oh lah kita ambil makna, kita hafal makna tersebut.
ada pun min sekarang ni, dia tak ada nak urut makna pun tak tahu lagi. Contoh nak cakap al-kuburu minan iman. Katalah bersuci ataupun kesucian ataupun kebersihan itu ni nak terima kan? Waktu ni boleh terima kan? Kita kena sebahagian, sebahagian daripada iman. Tapi kalau nak cakap sudah aku minat bagi, aku telah pergi daripada daripada rumah. Bezalah terjemahan. Terjemahan berbeza dan makna pun berbeza. Min di sini dengan mana? Min tabi'in dia. Min dengan mana? Sebahagian. Dalam Al-Quran wa minan nas. Wa minan nas. Apa maksud wa minan nas? Ai ba'dun nas. Sebahagian daripada manusia. Dengan min dengan mana? Tabi'in. Adapun min jadi min mana ibtidak? Min dengan mana permulaan? Maknanya permulaan aku pergi daripada daripada rumah. Ini min ibtidak. Jadi makna-makna ini akan zahir bila bergabung dengan kalimah-kalimah yang lain. Makna-makna ini akan zahir bila bergabung dengan kalimah yang lain. Nanti kita akan tengoklah pada huruf ja, makna-makna huruf ja, makna huruf ja. Kira-kira semua. Maksudnya kita tunjuk contoh. Contoh berbeda, min dengan mana kerana. Min dengan mana kerana. Ja'alu asabi'ahu fi adhani minas sawa'i. Min dekat situ dengan mana kerana. Dengan Al-Quran, saya sebut dia pun guna anak perempuan mereka, min imlaq. Kerana, min tu kerana takut papa. Min dengan mana kerana. Jadi min di situ kita nak letak kerana apa daripada apa kita tak nak letak lagi. Kecuali bila bergabung dengan satu kalimah yang lain. Mudah zahir makna apa yang sesuai di situ. Baik. Itu huruf. Kalimah itu dan ada makna di bahasa. Baik, kenapa dalam matan disebut harfun ja'a li makna? Huruf yang datang bagi makna. Sebab di sana ada huruf yang tidak ada makna. Huruf terbagi kepada dua, huruf makna dan juga huruf makna, ataupun disebut jamak huruf ma'ani, huruf ma'ani dan huruf al-ma'ani. Jadi huruf terbagi kepada dua, huruf makna dengan huruf makna. Apa huruf makna? Huruf mabna iaitu huruf-huruf yang kita gunakan untuk bina satu kalimah, iaitu huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sajid sampailah ya, itu dinamakan huruf mabna, iaitu huruf-huruf binaan, huruf-huruf yang kita guna untuk bina kalimah. Adapun huruf ma'ani ataupun huruf makna, ini huruf-huruf yang ada makna. Contoh huruf ja, min, ila, an, ada, semua ni huruf-huruf makna, huruf yang ada makna. Yang dimasukkan dalam matan harfun tu, harfun ja'a li makna, ini huruf-huruf, bukan huruf-huruf bina. Itu maksud musannif rahimahullah. Ada soalan? Tak, kita masuk dalam kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ruhi bidaraini amin. أنواع الكلمة قال وأقسامه ثلاثة اسم وحرف وفعل وحرف جاء لمعنى وأقول يعني الشارح رحمه الله الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت ونقلت يعني الألفاظ إلينا عنهم فنحن نتكلم بها أي بهذه الألفاظ في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخرج واحد يعني لا يخرج واحد منها عن
an yakuna wahidan min thalathati asya'a al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Boleh baca al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Amma al-ismu fil lughati fahuwa ma dalla ala musamma wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin nahwu muhammadun wa aliyyun wa rajulun wa jamalun wa naharun wa tufahatun wa laymunatun wa asan. Fakullu wahidin min hadhihi al-alfaz, tiap-tiap satu daripada lapan-lapan yang tersebut ni, yadullu ala makna, menunjuk atas satu makna. Walaysa zamanu dakhilan fi ma'nahu, dan tidaklah masa itu termasuk di dalam kalimat-kalimat ini, dalam makna-makna bagi kalimat yang disebutkan. Walaysa zamanu isim laysa dakhilan khabar laysa masuk. Fayakunu isman. Wa ammal ba'lu fahuwa fil lughati al-hadathu wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi ahadi al-azminati al-thalasa allati hiya al-madi wal-hal wal-mustaqbal. Ini zaman, ini zaman madi, hal dan juga mustaqbal. Bukan fi'il, cuma fi'il dia ada kaitan dengan ketiga-tiga zaman. Nahnu kataba fa innahu kalimatun dallatun ala ma'nan wa huwa al-kitabah wa hadha al-ma'na muqtarinun berhubung bi zamanil madhi nahnu wa nahnu yaktubu fa innahu dalun. Tadi dia pakai kalimatun, jadi dalatun, kena samalah dia punya sifat dia mesti muannas sebab mausuf dia muannas. Tapi sekarang ni fa innahu, apa nak takdirkan, kita takdirkan lafaz lah fa inna lahza kataba ayaktubu dalun, tak ada tamabutah sebab fa innahu فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر وفهم ويفهم وافهم وعلم ويعلم واعلم وجلس ويجلس واجلس وَضَرَبَ وَيَدْرِبُ وَدْرِبْ. Jadi ini salah satu, ini bukan, yang ini disebut madhi, mudhari' dan juga amar. Yang ini ingat disebut masdar tadi, sebab cara nak hafal fi'il, kita akan hafal fi'il madhi, kita akan hafal fi'il mudhari', dan kita akan hafal masdar. Itu cara nak hafal fi'il. Baik. والفعل على ثلاثه انواع ماض ومضارع وامر. Kalau ada kalimat yang tak jelas ataupun tak faham bagi tahu. Fal madhi madalla ala hadasin. Sebelum tu tak apa, baca dulu. Fal madhi madalla ala hadasin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman takallum nahwu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa istaghfara wa ishtaraka. Ada sulasi madhi, ada sulasi mujarrad yang datang. Wal mudhari'u ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zamanit takallumi aw ba'dahu nahwu yaktubu wa yafhamu wa yakhrudu wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku wal amru ma dalla ala hadasin yublagu husuluhu ba'da zamanit takallumi nahu tub wafham wakhruj wasma' wansur watakallam wastaghfir washtarik. Wa amma al-harfu fa huwa fi al-lughati at-tarafu wa fi istilahiha kalimatun dallat ala ma'nan fi ghayriha nahu min fa inna hadha al-lafza kalimatun fa inna hadha al-lafza al-lafza. Kita akan baca selalunya dia kalau lepas isim isyarat dia akan ikut hukum isim isyarat. Isim isyarat tu tempat apa? Selalunya lepas ni akan jadi badal ataupun atau bayan. Jadi hadha tu duduk di tempat isim mabni tapi di tempat nasab. Jadi lafaz tu akan ikut hukum isim isyarat. Fa inna hadha al-lafza, kita baca balik atas kalimatun itu fi'il apa ni khabar inna. Fa inna hadha al-lafza
kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-ibtida' wa hadha al-ma'na la la yatimu hatta tadumma ilayhi hadhihi al-kalimah hatta tadumma ila hadhihi al-kalimati ghayraha fatakunu dhahabtu min al-bayti masalan amsilatun lil-ismi. Ini contoh-contoh bagi isim. Kitabun, qalamun, dawatun, karrasatun, kurrasatun, jaridatun, khalilun, salihun, imran, warakatun, sab'un, himarun, ri'bun, fahdun, namirun, laimunatun, burtuqalatun, ummathratun, narjisatun, wardatun, haulai antum. Amsilatun lil-fa'li. Rajin cari makna. Safara yusafiru safir qala yakunu kul amina ya'manu iman rabiya yarda irda sadaqa yastuku usluk ijtahada yajtahidu ijtahid istaghfara yastaghfiru istaghfir amsilatun lilharfi min ila an ala illa lakin inna an bala ban qad sawfa hatta lam la lan law lamma la'alla ma la talaita in thumma aw. Rajungan. Ada soalan? Ada soalan? Kau nak baca rajungan? Kau dah jelaskan tadi ya? Cuba baca lah. Baik, alamatul ismi. Selepas musannif rahimahullah ta'ala disebutkan juzuk-juzuk kalimah, disebutkan juzuk-juzuk kalam, yang mana juzuk-juzuk kalam tu ada tiga dan duduk di atas satu nama iaitu kalimah. Bila sebut kalimah, ada isim, ada fi'il dan juga ada huruf. Isim, fi'il dan huruf. Jadi sekarang ni Ibnu Ajurrah rahimahullah dia hanya sebut bagi tahu ya, isim tu apa, fa'il tu apa, huruf tu apa. Tapi dia tak bagi tahu macam mana kita nak kenal. Sebab sekarang kita tak tahu kita nak kenal isim tu macam mana, fa'il tu macam mana, huruf tu macam mana. Jadi datangkan matan selepas dia, alamat-alamat isim. Jadi dengan adanya alamat-alamat ni, ada salah satu saja alamat-alamat ni pada satu kalimah ataupun kalimah tu terima alamat ni, maka kita dapat cam kalimat tu adalah isim. Begitu juga fi'il dan juga huruf. Jadi kata musannif rahimahullah, kalismu yu'rafu bil mudhofi wa tanwini wa dukuli al-alif wa lam wa hurufi wa hurufi al-mudhofi wa tumrah asal. Alamat ismi. Ada berapa alamat dalam matan? Ada empat. Wakalismu yu'rafu bil khafi. Yang pertama khafat tersebut. Yang pertama khafat. Apa makna khafat? Khafat lughatan at-tasaffut. Ataupun pintu al-istifaq. Ini makna khafat. Al-istifaq menaik tasaffut turun. Adapun pada istilah al-kasratu allati yuhadithuha al-amilu wa ma naba anha. Adapun khafat pada istilah iaitu kasrah yang berlaku disebabkan amil. Al-kasratu allati, kasrah yang menyebabkan kasrah tersebut
oleh amil. Contoh minal masjid. Minal masjid. Dia ada balik bawah ni kan? Ini kasrah. Ila al mazrah sati. Ada kasrah. Apa makna khofat? Makna khofat adalah kasrah. Yang mana kasrah ni disebabkan oleh amil. Mana amil yang menyebabkan masjid ini dari Amin. Al-madrasah. Apa amil yang menyebabkan madrasah ini dari bawah? Ila. Jadi bila kita jumpa kasrah dan kasrah tu disebabkan oleh amil, kita faham ini adalah tak faham sebab adalah isim. Al-kasratu allati yuhdisuha al-amilu. Dan maksud khofat adalah kasrah yang disebabkan oleh amil. Apa dia amil? Sesuatu yang memberi kesan pada kalimah. Mudah-mudahan faham. Al-amil ma yu'athiru fi kalimah. Dia ada makna yang panjang. Ini mudah-mudahan faham dulu. Ma yu'athiru fi kalimah. Apa yang memberi kesan pada kalimah? Bila ada amil, kalimat itu terkesan. Kadang-kadang daripada nasab, daripada rofok kepada nasab, ataupun kepada khofat, ataupun kepada kepada jazam. Itu amil. Asal makna yang bekerja lah. Amil pun asal makna yang bekerja. Maksudnya dia lah yang mengejarkan sesuatu kalimat tersebut. Jadikan dia rofok, ataupun nasab, ataupun khofat, ataupun jazam. Yang kena terima perubahan tu, itu dinamakan makmum. Jadi mi ini dinamakan amil, istilahnya. Yang kena terima perubahan tu dinamakan makmum. Jadi yang ini terkesan sebab ada yang memberi kesan. Mi minal mas, minal masjid. Baik. Dia kata kasrah. Dan apa yang ganti kasrah? Apa yang ganti kasrah? Tolha, ganti kasrah apa? Alil khafdi sadasu. Sadasu alamatin al-kasrah tu. Betul? Walia'u wal fathahu. Ya dengan fathah tu ganti kasrah. Wa ma'na apa? Amana ba'na. Dan apa yang ganti kasrah? Maksud khafat itu adalah kasrah. Dan apa yang ganti kasrah? Sebab ada tempat-tempat, ada kalimat-kalimat kasrah tak boleh nak ada. Tapi akan datang ganti bagi kasrah, sama ada ya ataupun fathah. Ini alamat isim yang pertama, al-khafdu. Yang kedua, yu'rafu khafdi wa tanwin. Tanwin apa nak tanwin? Apa nak tanwin? Okay. Lugatan. Jangan dengar kita. Tutup kita. Apa nak tanwin? Mana at-taswi? Mana dani at-taswi? Adalah mengeluarkan suara. Bila kata nawwalan ta'iru, aisaw dengan mana sawwatan al-ta'iru. Dia mula pulang bunyi, atau dipanggil sawwatan ta'iru. Dia mula mengeluarkan suara. Itu makna tanwin pada lughah. Adapun pada makna istilah, nunun sakinatun dal'aku akhiral ismi lafzan wa tufarikuhu khattan. Listirnari anha zakari asyafir. Baik.
Adapun pada mana istilah tanwin, kita tak salah faham lah. Sebab kita mudah-mudah dalam sebenarnya kita duduk mengenai tanwin itu, itu tasamuh. Dekat tanwin itu adalah domatan itu tanwin, balhatan itu tanwin, barimbo itu namakan tanwin. Tak, itu bukan tanwin. Hak tanwin sebenarnya adalah nun. Nunun sakinatun, nun yang mati cuma kita ada nama za'idatun. Nun yang mati, yang apa ni, talhaku akhir ismi. Apa yang buat talhak? Yang apa? Menyertai ada pada akhir isim. Contoh kalimah Muhammadun. Muhammadun. Ya saya Muhammadun. Ada takwin. Takwin yang pada nunun sakinatun, nun yang mati, yang talhaku akhiral ismi, yang menyertai, yang mengikut pada akhir isim, pada akhir isim, pada lafaz, pada ketika kita bertutur, kita bertutur, kita sebut ada nun. Tapi nun ni wa tufariquhu, dongeng kembali kepada dan apa ni nun, dan nun ni dia bercerai, berpisah daripada isim, hal pada isim, pada khatam, pada ketika tulis. Pada ketika tulis kita kira macam ni Muhammadun. Ketika tulis nun tadi bercerai daripada isim, tapi ketika kita sebut ada nun tersebut. Sebab apa waktu tulis ni tak ada dah nun ni? Kenapa kita tak tulis? Sebab jadi istirna ihadha, kerana terkaya daripada tanwin tanwin tersebut, nun mati tadi, dengan ulangkan syaklah. Syaklah ni lah. Sebab asal dia Muhammadun. Lepas tu kita buang nun, kita ulangkan ini sebagai ganti nun. Satu yang asal, satu yang tanwin. Satu yang asal, satu yang, satu yang tanwin. Muhammadun. Saya faham. Dan setengah takrif disebut za'idah. Kenapa sebut za'idah? Sebab nun mati bukan daripada asal kalimah. Asal kalimah mim, ha, mim, dal. Nun ni hanya tambahan sahaja. Sebab tu setengah takrif sebut nunun sakinatun za'idatun. Dalam putera nada takrif ada za'idah. Muhammadun. Nun ni tambahan saja, bukan daripada asal, pada asal kalimah. Dihazamkan nun ketika tulis kerana memadu dengan pengulangan harokat. Tembus satu lagi harokat sini. Jadi satu yang asli, satu yang nun punya. Saya faham. Sebab tu ketika idhafah tak ada dah. Tak ada dah tanwin. Ketika idhafah tu tadi hilang. Macam saya kata abdul Zaidun, Ghulamu, Zaidun. Dua-dua ada tanwin kan? Tapi bila kita idhofah kan, jadi Ghulamu. Dia tak ada dah. Bila idhofah, nun tu akan dihazafkan. Jadi Ghulamu Zaidun. Sebab tu muslimuna muda ya'a muda risuna. Muda risuna jadi apa? Semain kan? Pak N pokok dia pokok. Hukum dia rokok kalimah. Sebab tu makmum dia apa ni, hukum dia rokok. Jadi dia tu kalimah jadi makmum. Alamak rokok ni, alamak rokok ni waw. Nun ni iwadun anil tanwin bin ismi mufrad. Ganti daripada tanwin pada isim mufrad. Asal yang sudah
mudarrisu. Jadi bila datang waw nun, datang waw bila jamak, alamat rokok ni waw. Nun ni ganti daripada ni. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Tapi bila kita idhofatkan, tanwin hilang kan. Sebab tu bila kita idhofatkan kata ja'a mudarrisul arabiyyah. Kita akan buang nun, kita akan kata mudarrisul Arabiyah. Hilang dah nun tadi. Ja'a mudarrisul arabiyyah. Nun akan dihasilkan bila idhofat. Tanwin itu akan dihasilkan ketika idhofat. Ini kenapa kita buang nun? Sebab nun ni ganti daripada tanwin tadi. Dibuang juga. Wali-wali dina warhamu
kama rabbawna. Kalau Allah mangfir ni, aku seorang baca doa Allah seorang waliwalidi, waliwalidiyya warham, warham, warhamhum kama rabbawni. Sohira apa segera? Sohira apa segera? Dalam Al-Quran boleh? Dalam Al-Quran sohira kan? Tapi sebab kita Allah maafin lana warham, Allah maafin lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna na kami. Jadi kita kena jamak sirar, jamak sorry. Lepas tu kadang-kadang orang tukar habis. Allahumma fil lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana pula, kama rabbayana sorry pula. Ha, jadi habis. Ha, itu semua ada kaitan lah. Betul. Ini betul. Nomor yang lebih betul. Baik. Balik-balik boleh tak balik? Yang betul lah Ustaz. Boleh? Ha? Boleh? Kita ni. No, aku ni lah. No, yang betul dia apa? Yang betul. Yang betul kalau nak buat jamak Allah yang seeloknya lah Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tapi kalau dibaca Allahumma maghfir li wali walidiyya warhamhum kama rabbawni yang takkan dibat aku sahira. Tapi kalau dibaca Allahumma maghfir lana wali walidai na dengan tasniah. Tadi walidina jamak. Tapi kalau baca dengan tasniah Allah maghfir lana wali walidaina warham huma kama rabbayana siwa. Kena pandai main lah. Kalau orang talqin nak jadi kena pandai main lah. Nak tukar hak talqin tu lelaki ke perempuan ke. Kalau dia baca saja memang laki pun laki, perempuan pun semua domain sama. Anak bagi yang pun yang mudah, anak bagi yang apa ni, bagi lafaz jamak merangkumi semua. Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Itu senang. Walaupun aksar dan duit nanti kita akan langsung tengok dalam. Tapi kita bagi pula kepada empat. Ada nama tanwin tanqid, ada nama tanwin tankir, ada nama tanwin muqabalah, ada nama tanwin iwat. Tanwin iwat bagi benda tiga. Iwat bilhaf, iwat iwat anilhaf, iwat anil jumlah, iwat anil isim. Itu kita tinggal yang dulu. Baik. Yang ke tiga, nuhul al ataupun al-alif wal lam. Yang awla yang sebut al sebab ada kaedah. Tapi kaedah tu simpan dulu. Nanti nuhul dekat apa kawakib. Masuk alif lam. Diketahui isim tu yu'rafu walis balis nu yu'rafu bil khafdi wal tanwini wa nuhulil alif wal lam. Dengan masuknya alif lam. Maksudnya bila satu kalimat tu ada alif lam, al-kitabu ar-rajulu as-samuratu. Bila ada saja alif lam, kita dapat kenal PL itu adalah isim, kalimat itu adalah isim. Empat dukul ruh al-qaf. Walis nu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhul al-alif wa lam wa huruf al khafdi ay wa dukhul huruf al khafdi. Masuk huruf khafat, masuk huruf khafat. Maksudnya huruf-huruf yang menjalkan seperti mi ila an ala disebutkan mi min al masjid ila al bait fil baiti
Baik. Minal masjidi, ada berapa alamat di sini? Ada berapa alamat Syuti dekat al-masjid? Ada berapa alamat isim? Dua. Apa dia? Ha? Ada ni. Lepas tu? Alillah saja. Ni? Ada tiga. Ada kasrah, ada alillah dan juga masuk huruf empat. Masuk huruf empat maknanya isim selepas, maknanya kalimah selepas huruf empat tu adalah isim. Baik, kalau orang tanya apa beza dukul huruf al-fadhi dengan empat? Macam sama kan? Macam sama. Tapi ada beza sikit. Ada benda yang tak zahir empat. Laga. Ada juga. Minggu. Apa alat, apa dalil ataupun alamat yang menunjukkan kaf ni isim, domain-domain ni isim, rukun huruf fakhri? Kita tengok apa ni domain-domain ni, tak ada alamat kafat, tidak ada alamat tanwin, tidak ada alamat alif lam, tapi dia ada alamat rukun huruf fakhri. Kita dapat tahu ha ni apa domain ha ni isim dengan adanya dengan masuknya huruf kafat. Ilaika, ilaina. Kita dengar ni isim. Apa dia isim? Ni alamat dia dah. Dukul huruf al-fadhi. Ada tak alamat kofat kat sini? Tak ada alamat kofat. Ada tak alamat tanwin? Tak ada tanwin. Ada tak alif lam? Alif lam pun tak ada. Lepas tu ni ada alamat dukul huruf al-fadhi. Dia faham? Ada satu lagi alamat isim dia tak sebut, iaitu al-isnah. Al isnad. Yang dimaksudkan dengan isnad adalah al musnad ilaih. Al musnad ilaih. Biljarri wa tanwini wa nida wa al. Biljarri wa tanwini wa nida. Nida ada satu yang alamat dia wa al. Satu wa musnadin. Jadi ismin tanwizul hasal. Dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan masuknya al, dengan musnad, dapat dibezakan isim, dapat dibezakan isim dengan yang lain. Kata Muhammadin. Jadi ini salah satu, satu lagi alamat dia adalah musnad dia. Nama lain lagi makhum ada. Kalau dalam fiqah pakai lah yang makhum ada. Asal musnad dia ni pakai dalam balaghah. Benda sama aja. Contoh Zainul. Zainul Qa'imun. Zainul dalam nama kita panggil mubtada. Kan? Mubtada. Qa'imun qabar. Ha? Dia kita ngaji ada backup. Dia sebut makhluk. Makhluk alih. Makhluk dini. Dalam balapan kita panggil alih musnah. Musnah dia. Dalam memantik dia panggil Maudu, dia panggil Khobar Mahmud. Benda yang sama tapi istilah berbeza. Faham tak? Setiap pan lipun-lipan ni lupa tu. Bagi setiap pan satu jenis ilmu ada bahasa-bahasa yang dia pakai. Jadi yang kita tak faham kita ada Khobar. Kalau kita pergi dalam ilmu yang lain, ada yang sebut makhum alaih, ada yang sebut musnad ilaih, ada yang sebut maudhu'. Semuanya merujuk kepada mubtada' yang kita kaji dalam nahwu. Apa dia musnad ilaih? Musnad ilaih iaitu sesuatu yang disandarkan kepadanya. Iaitu sesuatu yang kita nak hukumkan.
Bila kita kata Zaidun Qa'imun, dalam Qa'im ada makna di diam, kan? Sekarang ni kita hukumkan Zaid dengan apa? Bila kita kata Zaidun Qa'imun, Zaid adalah seorang yang berdiri. Sekarang ni kita hukumkan Zaid dengan berdiri. Kita sandarkan, maknanya kita isnadkan diam kepada kepada Zaid. Waktu tu Zaid dipanggil mahkum alih, yang dihukumkan ke atasnya. Kita nak buat berhukum, kita nak hukumkan si Zaid. Kita nak hukumkan dengan apa? Kita nak hukumkan dengan korban. Korban ini dipanggil mahkum bihi. Korban ini dipanggil mahkum. Dia rasa dia sebut di sini sebab nanti dekat kawakit awal alamat isim disebut isnad. Awal alamat isim dekat kawakit disebut isnad. Ada sebut sini, jadi kita boleh ikhtisar dekat dekat sana. Jadi ini apa ni? Membawa salah satu alamat. Salah satu daripada alamat isim yang tidak disebut oleh Ibnu Al-Hurum. Dia untuk menjadi untuk permulaan cukup. Tetap lompat. Ini tambahan. Jadi Zaid inilah yang dipanggilkan musnad ilaih dan qa'im dengan musnad. Sekarang kita nak hukum siapa? Kita nak hukum Zaid. Jadi kita sandarkan makna qiyam yang ada pada kalimah qa'im pada Zaid. Kita sandarkan yang untuk isnadkan. Jadi Zaid jadi musnad ilaih, qa'im jadi musnad. Kalau dekat fi'il, kita kata qama Zaid. Siapa tahu mana musnah ilan, mana musnah? Mana musnah ilan? Ha. Yang mana satu ke antara kalimat ni musnah ilan? Yang mana satu musnah? Sini ada bagi tahu dah. Zaidun musnah ilan. Qa'im musnah. Kan? Sebab Qa'im yang akan dihukum apa ni, objek yang akan dihukum tu, itu yang bukan musnad ilaih. Sekarang ni kita nak hukumkan Zaid. Kita hukumkan dengan apa? Dengan qa'im. Jadi yang ini dipanggil musnad ilaih, ini dipanggil musnad. Ataupun yang dipanggil mahkum alaih, ini kita panggil mahkum ini. Tapi ini jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Dekat mana musnad ilaih dan dekat mana musnad? Ha? Koma musnad ilaih. Betul? Koma musnad, Zaid musnad ilaih. Sebab dekat koma ada makna qiyam. Makna qiyam ni kita sandarkan kepada, kita kan sandarkan kepada Zaid. Kita dah sebut dah semalam, fi'il tak boleh ada sendiri, mesti berhajat kepada isim. Sebab dia nak sandarkan makna yang ada dalam diri dia tu kepada isim. Jadi makna dalam fi'il adalah qiyam. Kita sandarkan kepada Zaid. Zaid ini musnad ilaih, yang disandarkan kepadanya. Ini musnad. Jadi sinilah mahkum alaih, jadi mahkum bihi. Jadi kat mana, jadi daripada sini kita dapat tahu Zaid ni adalah isim. Sebab dia jadi musnad ilaih. Dan alamat alamat isim yang paling penting sekali senangnya ahamun ahamun alamat, kata Ibn Syam dalam Qutrun Nadar. Sebab apa? Dengan isnad ni dah kita dapat buat dalil bahawasanya dhamir yang ada dengan fi'il itu adalah isim. Contoh dorok, dorok. Apa dalil dhamir isim? Ini senang. Kita sandarkan makna dorok kepada tu dhamir. Ini dhamir ni musnad ilaih, yang ni musnad. Kita sandarkan makna pukul kepada dhamir tu. Tu ni jadi isim. Ni tu tu isim. Penting alamat, alamat. Baik. Jadi habis dah. Habis dah.
jamak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alamatul ismi. Qala bal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa nukuril alifi wal lam wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta. Nanti ma'ani huruf jar pengajian yang akan datang. Kita akan bagi makna-makna huruf jar. Dan huruf qasam itu termasuk daripada huruf jar. وهي الواو والباء والتاء واقول بالاسم علامات يتميز عن اخويها اخويه الفعل والحرف. Bagi isim itu beberapa alamat yang dapat dibezakan daripada dua saudaranya fi'il dan juga huruf dengan adanya biwujudi wahidatin minha, dengan ada salah satu daripada alamat-alamat ni ataupun qabuliha ataupun dia terima alamat-alamat. Apa maksud? Sebab boleh jadi satu mentizat, boleh jadi satu kalimat tu alamat-alamat ni tak ada tapi dia terima alamat ni. Contoh nak sebut ra'a itu sayyaratan zaidin, ada tak dalam isim? Ada tak khafad? Ada tak tanwin? Ada tak alif lam? Ada tak masuk huruf khafad? Tak ada. Tapi dia terima tak alamat ni? Kalau tak ada alif lam boleh tak? Kalau tak tanwin boleh tak tanwin? Itu maksudnya kita dapat kenal alat apa ni isim tu dengan adanya alamat-alamat ni ataupun terima alamat ni. Tak semestinya ada. Ha, boleh jadi satu kalimat tu tak ada alamat-alamat ni tapi dia terima alamat. Sekali lagi, wa aqulu lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawayhi al-fi'li wal harfi bi wujudi wahidatin minha aw qabuliha. Wa qad dzakara al-mu'allifu rahimahullahu min hadhihi al-alamati arba'a alamati. وهي الخفض والتنوين والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. وأما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع أتكون التسفل. وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر من نحو كونك مررت ببكر وكونك هذا كتاب أمر فبكر وعمر ismani Fabakri wa Amri ismani. Ini anak nak bagi faham yang disebut hal itu yang dinamakan sebagai harokat itu dan mawane zuhur al-i'rab. Perkara-perkara yang menegah zahir i'rab ada apa? Dia sebut lagi tak ni? Baca apa? Sila, pelan-pelan ni. Itu budin. Tak jadi? Tak, tak sampai lagi. Tak buat i'rab. Nama-nama. Hadza kitabu amrin. Fabakrin wa amrin ismani. لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت تقول نون الطائر إذا أي صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع أو تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند ضبط بالقلم نحو محمد نحو محمد ataupun nahu muhammadun wa kitabun ala al-ikhayat ala al-hikayat wa ihin wa sah wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idin wa sa'afa idin. Nampak dia bagi contoh-contoh tu banyak kan. Ha, sebenarnya contoh-contoh tu bukan saja-saja dia bagi. Sebenarnya ada isyarat kepada
aqsamut tanwin. Ada isyarat kepada aqsamut tanwin. Muhammad dengan kitab itu tanwin tamkin. Ihid itu tanwin tankir. Sahih itu tanwin tankir. Muslimatin wa fatimatin itu tanwin muqabalah. Nama dia. Wahina idin wa sa'ata idin itu tanwin. Ibu apa ni? Tanwin apa? Iwat. Jadi setiap satu dibagi dua contoh. Setiap satu dibagi dua contoh. Jadi ada isyarat lah kenapa ni boleh datangkan banyak contoh. Fahadihil kalimatu kulluha fahadihil kal fahadihi. Adihi tu jadi mubtada, jadi baca al-kalimatu. Fahadihil kalimatu kulluha asma'un bidalili wujudit tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha. Al-alamatu salisatu min alamatin ismi nukulu al fi awalil kalimah. Nahur rajul, nahur rajul wal gulam wal farasu wal kitab wal bayt wal madrasatu. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليها ولوجود ألف أولها. كسيني dia buat datang, dia kata dekat ذهبت من البيت إلى المدرسة ada dua alamat. Ada dua alamat. Satu masuknya huruf khafat dan satu lagi ada alif alif lam. Satu lagi sebab khafat kasrah tu. Jadi kita faham di sini terkadang dalam satu kalimat tu terhimpun beberapa alamat isim. Ada alamat yang boleh berhimpun, ada alamat yang tak boleh berhimpun. Contoh tanwin dengan alif alif lam. Tanwin dengan alif lam. Bila ada tanwin, alif lam hilang. Bila ada alif lam, tanwin hilang. Kalau orang banyak jinamu, dia akan buat perumpamaan lain seperti anjing dengan kucing. Dia orang cakap seperti tanwin dengan alif lam. Kerana tak lirik sekali. Adapun wa huruful khafdi, itu kita baca nanti. Sebab itu tak masuk lagi, anak akan sebut ma'ani-ma'ani huruf khafat dan juga huruf huruf kosar. Mana huruf kosam itu termasuk dalam huruf khafat. Allahu a'lam. Ada soalan? Ana cuba nak habiskan dalam satu sebulan dekat ni. Tapi tak tahulah boleh ke tak. Jadi cepat sikit lah. Dan kita akan lalu dengan mutamimah tu lah. Mutamimah tu nak tak pasti ya boleh habis sebulan ke tak, sebab ada tajuk-tajuk yang tak ada dalam ni, dia akan jadi panjang sikit. Dia akan jadi panjang sikit. Yang dah ada ni barulah masuk kepada yang boleh. Allah Ma'ala. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ditutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.